Ini channel kita tercinta, Bor. Jadi di video kali ini kebetulan aku juga baru pulang ya, guys, ya. Awal-awal aja. Wih, kenapa nih? Macet apa? Motor kok kayak ini ya. Kayak bajaj ya. Jadi aku udah gak heran aja. Kenapa bang? Jalanan kayaknya amburadul. Enggak sebenarnya jalan kan. Biasa aja cuy. Cuman emang tangan gue udah tremor. Banyak 40 ribu video. Gue bikin videonya sendirian. Terus megang kamera sendirian. Tremor tangan lemah. Jadi aku udah cobain. Ini nih mobil dia guys. Dicobain. Sama makanan apa? Kumangnya semeris kagemuk sumuk agak ada guys, kumangnya juga ada lampunya kayaknya ada nih. Kenapa tuh suara siapa ya? Kupingku tuh dia kayak bisa memberikan signal guys, tiba-tiba ya signal cobaan beguyon aja lu pilih weh si Randy. Mana tuh? Belum balik Randy. Babe Randy namanya. Jadi tetanggaku ini rata-rata ya Pak Haji. Ini namanya Pak Haji Randy. Punya mobil bukan mobilku ya, ini. Cuman mirip aja. Emang pasti kalau aku parkir mobil sih enggak mungkin di tengah-tengah rumah orang ya kayak gini. Ini namanya orang yang enggak punya parkiran aja yang kayak gini. Kalau aku punya parkiran cuy di rumah, makanya aku bisa parkir di dalam rumah supaya bisa apa ya, bisa kayak menyembunyikan mobil agar nggak kena ini guys, catnya nggak kena panas langsung gitu ya, karena fibernya itu bisa ngelupas gitu harus ini yang ngelupas lah pokoknya. Lupas guys, ya lupas itu repot guys ya. Yang aku tahu itu ribetin diri sendiri cuy. Ini yaudahlah, biarkan. Oh, jalan-jalan dulu. Ngomong bapak mamaku lagi liburan dulu dia, honeymoon guys. Mana-mana sama anaknya, bapaknya yang honeymoon juga nih. Ngomong bapaknya, ngomong anaknya malah bapaknya yang honeymoon, mamanya. Udahlah biarin aja. Basket sampai kempes mungkin. Mana Bang Agus? Hey, aman. Aman gimana? Aman lah ya. Biasa, pergi dulu kita. Iya, Bos. Yuk. Bro guys, jadi tetangga lagi. Maksudnya si penjaga rumah ya. Penjaga rumah nih, Bos. Oh, itu dia tuh yang tadi, ya. Jalan sama pacarnya, tapi kok bisa ya orang celananya di apa? Gantung gitu, Guys. Apa fungsinya juga? Paham guys, biasanya harusnya orang kalau ngegantung kalau kelebaran gitu gantung kalau bisa dipotong lah si mang ade yang di sono guys, apa dia nggak tahu ke tukang jahit, saking susahnya gitu ya nyari tukang jahit di sini. Nalpot bau amat. Ini ada sejarahnya guys. Aku jalan ke sini, aku nunggu tukang ST ini kasih keputusan dong ya. Kabarin kayak calling kayak video call kayak udah hampir 2, 3, 4, 5 hari ya. Nggak ada aku dapat kabar guys. Dapat ST-nya tuh nggak dapat kayak. Yang benar-benar tukang ST manis. Tapi aku diem aja udah nggak apa-apa guys. Biasa itu guys. Kita dipindah sudah biasa. Dipukul biasa kita, dibohongin itu biasa kita. Sekarang dibuang lagi. Apanya? Rasa kepedulian. Astaga. Berat kali. Woi, lu. Hah? Abis dari mana? Lu yang abis dari mana? Lu mau kemana lu? Main. Oh, main. Buang duit lagi, buang duit.
kebanyakan dia duitnya nih sejalan dari aku ya. Makanya aku mau minta uang jajan sama dia. Terus datang di debu gitu. Nggak canda doang guys. Ah dia tahu. Ayo bisa. Masuk angin lu bro. Masuk angin. Jadi digantiin nah ya. Krok di krok. Yang masuk angin aja. Guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Aku juga baru nyampe Sunda Empire. Sunda Empire gitu. See you in the next video. Bye bye.